Balik lagi bersama gue di channel Opik Andrean. Kali ini gue bakal nge-review Rexus War Faction VR1. Ini dari gue nih. Seperti ini guys, kita bakal nge-review ini. Dan gue minta maaf kalau selama ini gue lebih jarang upload ya sekarang. Jadi dikarenakan kesibukan dunia nyata udah mulai semerawut deh, parah lah pokoknya. Ya gue minta maaf buat kalian yang udah lama pengen banget lihat channel gue gitu, walaupun nanya segelintir ya, subscriber gue masih dikit. Cuman gue insyaallah bakalan upload lagi video gue, dan gue bakalan terus bangun channel ini. Yuk langsung aja kita review Rexus War Faction VR1. Ya, kira-kira seperti ini ya, Gun ya. Bagian depan kardusnya ini, langsung aja kita buka. Oh ya, balik. Ya, di sini kita udah dapat di paket penjualannya ini kita. Dapat keyboardnya, kita unboxing sebentar nih guys ya. Dapat keyboardnya, terus singkirin dulu. Dapat mousepad ya, lumayan bagus. Dengan harga sekitar 200 ribuan saja guys, kalian sudah bisa mendapatkan mouse dan mousepad plus keyboard. Keyboard mah pasti dapat ya. Jadi langsung aja kita lihat ya. Ya kira-kira seperti ini ya Wen ya. Kalau sudah kita bongkar terus kita colok, kira-kira tampilan dari keyboardnya seperti ini. Dan ini mouse-nya. Lumayan ya. Lumayan nih guys. Di lampunya itu cuman bisa kedap-kedip gitu, tapi lumayan lah, enggak apa-apa di. Dan harga 200.000 ini udah lumayan worth it banget kok kata saya mah. Nah, kalau misalkan mainin lampunya mungkin cuman bisa satu doang kayaknya, si modenya cuman bisa FN plus tombol ini. Yang itu doang paling ya. Mungkin segitu dulu guys, review singkat, padat dan tidak jelas dari saya, karena saya juga baru belajar ya bagian review. Dan ya saya sadar kok reviewnya kurang bagus, gak kayak itu berlain lain, cuman ya lagi belajar, maklum. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe channel saya.